الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسنف رحمه الله تعالى وعلى نفع في علم في دارين أمين والسنة آية فأكثر والأولى ثلاث بعدها أي بعد الفاتحة وسنة دن لسنة كان آية بجاسة آيات Faaksaru atau lebih. Ini sunnah satu ayat satu ayat juga boleh. Yeah. Satu ayat juga boleh. Umpama habis baca surah Al Fatihah. Walau dzalilin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Allahu Akbar itu. <g baptism minyak> itu masih boleh begitu Cuma kalau langsung aja nggak pakai sakat lagi Ya yeah. makmumnya yang di belakang <garily> <ga <prison minyak> yeah, bisa ya, Bisa terberg beruk ya Wal yang lebih utama Asalah sun <or coping> Yaitu tiga ayat ba'daha setelahnya ay eh, ba'dal fatihati setelah fatihah wa dan disunahkan liman qara'aha min asna'i suratil min asma min asna'i suratin al basmalatu naso alaihi syafi'i wa dan disunahkan liman qara'aha bagi orang yang membaca akan dia ya surah min asnai suratin dari tengah-tengah surah disunahkan apa al basmalatu akan baca bismillah nah so alai syafi'i telah menaskan atasnya oleh imam syafi'i jadi walaupun dia baca di tengah di tengah kan enggak ada bismillahnya ketika kita ingin mulai maka kita disunahkan untuk baca bismillah gitu ya wa yasunu aslu sunnati bi takriri suratin wa idatin fi rak'ataini wa yasulu dan hasil aslu sunnati asal sunnah bi takriri suratin wa idatin dengan mengulang-ulangkan satu surah fi rak'ataini pada dua rakaat ya surah diulang-ulang ya. jadi surah itu satu diulang-ulang ya hasil asal sunnah dengan mengulangkan ya satu surah pada dua rakaat. Jadi surahnya sama. Umpama kulhu Allah wahad. Ya rakaat pertama kulhu allahu ahad Rakaat kedua kulhu allahu ahad Boleh ya begitu. Bahkan nih wa bi'i i'adatil fatihati in lam yafaz ghairaha dan juga ya dan dengan ya asal sunnah ya hasil asal sunnah dengan mengulang fatihah ya bi adatil fatihah dengan mengulang fatihah in lam yahfaz jika dia enggak hafal akan selain fatihah ya jadi habis baca suratul fatihah ya dibaca lagi fatihah sama dia boleh ya ghairil maghdubi alaihim waladh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ayo, Fatihah lagi. Tarakat kedua di lagi. Masih boleh. Itu ya sulu aslus sunnati hasil asal kesunahan. Jika dia enggak apal akan selain Fatihah. Artinya salat ya Agama itu mudah, ya. Agama itu mudah. Wabikiratil basmalati lebih khas di lebih di an-nahal awwal awal Wabikiratil basmalati dan ya hasil juga asal sunnah dengan baca basmalah lebih khas di tidak dengan. Qasas tidak dengan niat anna ha bahwasannya itu ya. Bismillah Alatihya awal patihati Yang dia itu awal patiha Bukan itu ya. Jadi baca Bismillah saja Wa suratun kamilatun Hai sulam yaridil lam yaridil ba'du kama fi tarawih abdulu mim ba'din tawilatin min ba'di tawilatin wa intola wa suratun kamilatun so, satu surah yang sempurna jadi dia baca surah satu tapi sempurna dia baca surah satu tapi sempurna kulhu allahu ahad sempurna kul ya ayu ayaw, al kafirun sempurna ya. hai sulam yaridil ba'du sekira tidak datang oleh sebagiannya kama fi sebagaimana dalam tarawih afdalu itu lebih afdal min ba'din ya daripada sebagian min ba'di tawilatin min ba'di tawilatin dari sebagian yang panjang wa in tola, sekalipun panjang ya sekalipun panjang surah apa yang panjang dibaca setengah sama satu surah pendek tapi semua lebih afdal yang pendek tapi semua wa yakrahu tarkuha dan dimakrukan meninggalkan surah ya riayatan liman aujabaha karena menjaga bagi orang yang mewajibkan akan dia yang mewajibkan baca surah wa kharaja bi ba'dha ma laqaddamha 'alaiha fala tusabu wal yakrahu zalika wa kharaja bi dan keluar dengan setelahnya ya setelah Fatihah ma oleh sesuatu lau jika kalau dia dahulukan akan dia akan surah alaih atasnya atas Fatihah fala tusab enggak dianggap jadi dia baca surah ya. dia baca surah kemudian dia baru dia baca Fatihah la tusab enggak dianggap Baliukroh musarika bahkan kalau begitu tuh ya dimakruhkan. Umpama dia pengen begitu dibaca ya kalau lupa si manusiawi umpama lupa kan ada aja manusia ya, langsung dibaca surah habis dibaca surah dibaca lagi pakai ya lupa namanya juga. Ada juga orang ya lupa baca pateha sholatnya sholat jumat ditanya sama guru saya ke muhajirin bekasi jadi ada orang ya ada jamaah bertanya itu gimana kalau begitu jadi dia baca surah di salat Jumat. Baca surah aja enggak pateh kelupaan. Ya, itu gimana tuh kalau begitu? Salat Jumat kan enggak seperti salat yang lain. Imamnya lah gitu. Nah, udah selesai. Gimana kalau begitu? Pindah mazhab boleh enggak kan? dalam mazhab Hanafi ya boleh baca yang penting baca al-qiraah ya mau baca Fatihah mau baca surah pokoknya al-qiraah tiga surah ya. pendek cukup ya apalagi sampai satu uh, ya tiga ayat ya tiga ayat pendek cukup ya. satu ayat panjang cukup Apalagi satu surah. Nah ini, bagaimana kalau begini nih? Ya. Boleh enggak ikut mazhab setelah ba'dal fi'li, setelah berbuat? Kan udah selesai itu. Kalau begitu ngikut aja. Ya. Nah itu, ya dibolehin. Ya. Jadi pindah mazhab setelah berbuat, boleh. Kata beliau begitu, boleh. Ya memang ada itu kitabnya. Ya. Nah itu kan ya lupa. Bisa aja kayak begitu. Salatnya Jumat lupa, ya, rame itu kan. <guluh> Jumat orang banyak. <tuh -tuh> wa yang bagi dan syogianya Allah ya kroa gairul fatihati man yalhanu bi lahnan yugairul makna wa in ajaza anita alumit Wayam bagi dan seyogianya Allah yakra'a bahwa tidak baca iya Gairul Fatihati Selain Fatihah Siapa nih? Seyogianya dia jangan baca tuh patih, Selain Fatihah Jadi dia baca Fatihah aja. Siapa dia? Man yal anubi laknan yu gairul makna Orang yang salah padanya semata-mata salah yang dapat merubah makna. Jadi kalau dia baca surah salah, salahnya bisa merubah makna. Ini orang kayak begini nggak boleh baca surah. nggak boleh baca selain pateh, udah Fatihah aja udah. Masyaallah. Wa in ajaza'ani ta'alumi. Ya. Bahkan di sini goyahnya sekalipun dia lemah daripada belajar. Udah nggak bisa belajar. Sampai begitu. Jadi bacanya Fatihah aja. Ntar habis Fatihah kan mau baca surah. Ya, karena dia salah mulu bacanya nggak bisa. Ya udah baca Fatihah lagi. Jadi jangan sampai pembacaan, ya, tapi salah yang salahnya itu bisa merubah makna. Kenapa begitu? Li anna au yatakallamu bima laisa bi Qur'anin bila daruratin. Li anna karena bahwasanya dia yatakallamu berbicara bima dengan sesuatu laisa bi Qur'anin. Dengan sesuatu yang ya bukan Al-Qur'an bila daruratin dengan tanpa darurat. Iya. Iya kalau salah ya bukan Al-Qur'an itu. Kalau oh, salah kayak begitu Tanpa darurat Watarku surati jaisun Sedangkan meninggalkan surah itu boleh Tapi kalau baca Itu kan bukan Bukan Al-Quran kalau salah kayak begitu Jangan sampai salah Bahkan umpama kita umpamanya, kita lagi ceramah kemudian bacaan ayat Quran kita salah itu orang penonton ya jamaah ilfil udah yang lihat kita ilfil kita baca al yauma akmalti umpama gitu al yauma akmalti oh, akmal tuh akmaltu, akmalti dibaca itu jamaah ilfil tadinya he, masya Allah mewahkan tapi karena kayak begitu ilfil udah -feel. hilang feeling udah itu di luar sholat aja kayak begitu bagaimana kalau di dalam sholat pantas dilarang di sini nggak boleh baca ini Ini hati-hati ya dalam salat. Ya, begitu pula dalam kita berceramah umpama jangan sampai harokatnya salah, jangan sampai kita perhatiin benar karena itu akan merusak semua muanya. Kita pun yang bicara ya akan enggak konsentrasi itu. Hilang apa namanya? konsentrasi kita. wa tar, uh, wa muqtado kalamil imami al-hurmatuk nah. dan muqtado yang dituntut kalam imam itu adalah haram jadi apa kalau dia baca surah dan dia bacanya itu merubah makna Dia baca juga tuh, padahal merubah makna itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi pantas kalau umpama orang lagi ceramah, ya kemudian ayatnya dibaca salah, dia warisnya salah, yang bisa merubah mana? Ya. Ya, seperti tadi ya. Al yawma akmalti mohon itu. Al akmal akmalti. Artinya al yawma akmal dibaca al akmal akmalti. Orang jadi ilfil. Ya kenapa ya? Karena Allah marah. Kenapa ya? Ya karena itu salah, merubah makna bisa merubah makna. Haram itu hukumnya haram. Ya. Itu haram, jadi nggak boleh. Mantas kalau orang pada benci ya. orang apa ilfil ya, karena haram. Ya, tapi Allah maha pemaaf ya. Kalau kita salah, kita lupa ya kita istighfar dan kita ya benerin lagi Allah Maha Pemaaf kalau salah apa kelupaan maka kalau kelupaan kan dimaaf ini kalau sengaja ya. makanya kita mesti belajar ya wa tusannu fi rak'ataynil ulayayni min ruba'iyatin sa sulasiyatin Allahu alaihi